Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz an-Nakid Mu'arikhul Islam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Usman Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrah wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa maddati akramati fid darini amin. Dosa besar yang ke-10, yang ke-12 adalah riba. Dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, tatkala dimi'ratkan aku, sami'tu aku mendengar fis sama'is sabi'ah, pada langit nomor 7, fawqa ra'si, di atas kepalaku, ra'dan wa sawa'ik, kilat dan petir." Petir dan kilat. Waraitu rijalan, dan aku melihat beberapa orang. Butunuhum baina aidihim, perut-perut mereka di depan-depan mereka. Kita juga sama, perut-perut kita di depan-depan kita. Tapi bedanya adalah kalbuyut, seperti rumah-rumah. Nah, itu bedanya. Perutnya itu seperti rumah-rumah, besar maksudnya. Fiha, di dalam perutnya itu isinya hayat, ular. Wa aqarib, kala jengking. Turo min zahiri butunihim, bisa dilihat dari luar perut-perut mereka. Transparan perutnya. Oh, nampak ular melingkar-lingkar di situ. Kala jengking. Maka saya katakan, siapa mereka ya Jibril? Nabi bilang, maka Jibril bilang, mereka adalah pemakan-pemakan riba. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Nah, dua riwayat. Itu adalah pemakan riba, ancaman bagi orang makan riba. Waruya diriwayatkan daripada Sayyidina Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayah beliau, yaitu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Idza zahara zina war riba," apabila merajalela zina dan riba dalam satu qarya, "azinallahu bihalakiha," maka mengizinkan oleh Allah dengan menghancurkannya kampung, menghancurkannya Korea. Zina dan riba. Jadi faktor terbesar di mana adanya zina itu di tempat yang sering terjadi riba. Di sini dua perkara yang sering berkaitan, walaupun secara zahir nggak ada hubungannya, tapi secara realita, atau kalau kita pikir secara kronologis kejadian, yang berzina itu banyak yang kaya-kaya dari hasil-hasil yang haram. Kenapa? Karena Allah katakan kepada Nabi, "Ya ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'malu soliha," makan yang baik-baik dan beramallah dengan amalan soleh. Kenapa perintah makan dengan amal digabungkan? Karena amal yang soleh bergantung dengan makanan yang baik. Kalau makanannya riba, amalnya soleh mustahil. Nah, amalnya soleh itu mustahil, karena tidak akan mungkin makanan haram lahir amal soleh. Makanan subhat saja itu mengganggu amal soleh. Makanan subhat mengganggu amal soleh. Makanan yang baik melahirkan amal yang baik. Maka riba melahirkan amalan haram. Maka zina itu muncul serentak dengan praktek riba.
Maka Nabi katakan dalam satu rangkaian, apabila muncul riba dan zina, merajalela zina dan riba dalam satu kampung, Allah sudah beri izin itu untuk dihancurkan. Artinya kampung itu terancam akan dihancurkan oleh Allah. Dari sini Umar radhiyallahu an hadis marfu artinya sampai kepada Nabi, bukan perkataan beliau tapi sabda Rasul. Idza dannan nasu bid-dinar wa dirham, apabila kikir, bakhil oleh manusia dengan uang dinar dan dirham, sudah perhitungan sekali, enggak mau bersedekah, enggak mau berinfak, senang dengan uang. Wa tabayya'u bil 'ainah, dan mereka berjual beli dengan praktek inah. Praktek inah seperti yang saya sampaikan, riba berkedok jual beli itu. Riba yang berkedok jual beli. Masih ingat? Jual motor tujuannya untuk meriba. Wa tattabi'u aznabal baqar, dan mereka ngikutin, mereka mengikuti, tattabau, mereka mengikuti ekor-ekor sapi. Apa maksud mengikuti ekor sapi? Sibuk dengan pertanian. Apa hubungannya? Sawah itu, ladang itu digarap pakai sapi. Orang menggarap pakai sapi, sapinya di mana, Mas? Di depan, orangnya belakang. Ke tali itu. Pertama membajak. Bajak. Lepas itu setelah dibajak, didatarkan pakai sapi lagi. Hari ini yang pakai mesin. Nah, maksudnya sibuk dengan pertanian. Itu penafsiran pertama. Penafsiran kedua, sibuk dengan peternakan. Gembala sapi di mana-mana. Lalu mereka meninggalkan jihad fisabilillah. Mereka meninggalkan jihad fisabilillah, maka menurunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan bala, fala yarfa'uhu anhu. Maka Allah tidak akan mengangkat bala tersebut dari mereka sehingga mereka kembali kepada agama mereka. Mereka kembali kepada agama mereka. Maka kehinaan yang menimpa umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang Allah cabut, kehormatan yang Allah cabut, harga diri yang Allah cabut, sehingga mereka dipermainkan seperti hidangan di atas meja makan, itu karena kikir. Akhirnya banyak umat Islam yang dipengaruhi oleh orang-orang kaya yang kafir, karena dia tidak bisa meminta bantuan kepada saudaranya yang muslim. Minta hutang sama saudara muslim enggak bisa. Terpaksa dia berhutang dengan mengembangkan sistem riba. Kerjasama bagi hasil dengan saudara yang muslim enggak mau. Minta dimodalin dengan saudaranya muslim enggak mau. Akhirnya dia bekerja sama-sama non-muslim. Kemudian mereka melakukan praktek-praktek riba dengan jalan syariah, mengatasnamakan syariah. Sebetulnya yang dia maksudkan adalah hutang uang berbunga, tapi supaya syariah dibawalah benda di situ. Bawa handphone. Hari ini mudahnya handphone. Kita jual handphone kita kepada seseorang nilai 4 juta tunai, nanti kita beli 6 juta cicil.
DP 500.000. Berarti kita dapat uang 3,5 juta tunai, nanti cicilan berapa? 5,5 lagi cicilan selama 2 tahun. Itu namanya meriba, tapi atas nama jual beli. Itu mana tabayyul inah. Maka Allah akan berikan kehinaan, berikan cobaan demi cobaan. Kapan bisa diselesaikan? Ketika mereka mau kembali kepada pengamalan agama secara sempurna. Nah, itu rumusnya itu. Hatta yuraji'u dinahum, sehingga mereka kembali kepada agama mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma zahara fi qaumin ar-riba, tidaklah merajalela, tidaklah tersebar di dalam satu kaum oleh riba, kecuali zahara fihim al-junun, tersebar di kalangan mereka oleh sakit gila, tersebar pada mereka oleh penyakit gila. Ada gila yang apa yang wajar, seperti daripada keturunan-keturunan pemakan riba itu lahir anak yang gilo. Nah, ada yang gila memang otaknya gila, ada yang gila perangainya gila. Bandel. Ada juga karena terlilit hutang dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, itu namanya penagih hutang itu. Akhirnya dia stres dan gila. Siapa tuh yang digadu itu? Pengusaha dulu tuh. Pengusaha ternak ayam. Kenapa dia? Bangkrut. Utang riba. Gila dia. Isinya di rumah pun stres, akhirnya gila juga. Anaknya dia, bapak mamanya sama-sama, ada ikut gabung juga. Asbab riba. Wala zahara fi qaumin az-zina, tidaklah terlihat dalam satu kaum oleh praktek zina, illa zahara fihil maut, melainkan tersebar pada mereka oleh kematian. Tersebar pada mereka oleh kematian. Pertama ditemukan seorang wanita tewas. Ternyata seli penasidik dibunuh oleh pacarnya sendiri. Disedidiki lagi setelah hamil. Oh, berarti zina mengantarkan kepada kematian. Ditemukan seorang wanita gantung diri di kamar kosnya. Selidik sama selidik, pacarnya enggak bertanggung jawab. Penyebabnya apa? Hamil. Kemudian ketemu anak daun tong sampah. Kenapa? Anak tak punya bapak. Ketemu dengan kloset, banyak yang mati. Baik wanita korban zina mati bunuh diri, mati dibunuh, kemudian yang lahir dibunuh dan dibuang. Banyak kematian itu muncul. Ada juga yang dibunuh oleh suaminya. Kenapa? Zina sama karyawannya. Ada yang membunuh yang menzinai itu. Yang dia di penjara. Aneh hukum memang. Dia jumpa istrinya berzina, dia bunuh laki-laki menzinai istrinya, dia di penjara. Yang jelas kalau zina itu merajalela, kematian itu akan muncul. Nabi enggak katakan pihak mana yang mati, yang jelas kita lihat dari seluruh pihak banyak mati gara-gara itu. Pertama pihak yang dizinai, ada pihak yang berzina, ada anak yang lahir dari zina, ada keluarga yang dizinai atau menzinai. Wa ma bakhasa qaumun al-kaila wal wazna, tidaklah mengurangi oleh kaum
tidaklah mengurangi oleh kaum akan takaran dan timbangan. Katanya 1 kilo ketika ditimbang di rumah 9 on. Sejak kapan 1 kilo itu 9 on? Kecuali mencegah akan mereka oleh Allah akan turunnya hujan. Allah cegah turunnya hujan bisa bermakna kemarau panjang. Bisa bermakna hujan enggak dicegah Allah, tapi hujan tidak membawa kesuburan. Jangan merasa tenang dulu. Nah, kita aman lah nih. Hujan mulu tiap sore. Tadi dah hampir hujan enggak jadi. Mentes iman antumnya. Saya tes imannya dulu nih. Goyah enggak dengan bajunya. Oh, berarti amanlah kami nih. Kami hampir setiap sore hujan. Berarti di daerah kita tidak ada yang mengurangi timbangan dan takaran. Ntar dulu, bisa saja hujan yang enggak Allah cegah, tapi kesuburan dari hujan itu enggak ada. Hanya saja benihnya hanyut. Benihnya hanyut, gagal panen kan dengan hujan itu. Apa penyebabnya? Menakar enggak cukup, menimbang enggak cukup. Waja'a fi haditsin fihi tawil, terdapat dalam sebuah hadis yang cukup panjang, inna akilar riba, sesungguhnya orang yang memakan riba, yu'adzabu, dia akan diazab, min hina yamut, dari sejak dia mati sampai hari kiamat. Sejak mati sampai hari kiamat dah diazab. Hari kiamat azab spesial ni, azab pembuka ni. Azab sambil nunggu hari kiamat dalam kubur. Apa azabnya? Bisibaha, ada yang berenang. Berenang azabnya. Fin Nahril Ahmar, sungai merah. Alladhi huwa mislud dam, merah yang dia seperti darah. Wayal komul hijarah, dan menelan batu. Dan menelan batu. وَهُوَ الْمَالُ الْحَرَامُ الَّذِي جَمَعَهُ فِي الدُّنْيَا. Dia adalah harta haram. Apa sungai darah itu? Apa batu yang dia paksa untuk ditelan? Itu hakikatnya adalah tanah, apa? Harta haram yang dia kumpulkan di dunia. يُكَلِّفُ الْمَشَقَّةَ فِيهِ, yang dia memikul kesulitan di dalamnya. Yang ia memikul kesulitan di dalamnya. Wayalqamu hijaratan minnar, dan dia telan batu dari api. Kama batala al-haram alladhi jama'ahu fid dunya, sebagaimana dia menelan harta haram yang dia kumpulkan di dunia. Sebagaimana dia menelan harta haram yang dia kumpulkan di dunia. Maka kadangkala kita lihat sebuah keberuntungan. Bank menyediakan hadiah berundi, hadiah undian mobil Karimun, Innova, Fanda. Itu mobilnya didandan, parkir di halaman bank. Tempatnya tinggi, bukan lebih sama dengan apa dibuat kayak tugu. Karena dia tahu itu enggak bakalan dikasih sekarang.
Sudah 5 tahun baru dapat undian itu. Senang pula tu orang. Banyak ucapin selamat. Selamat, Anda telah menang dalam undian bank titik-titik. Hadiah mobil Avanza. Kita katakan selamat dapat mobil untuk masuk neraka lebih cepat. Ada undian bank, uang banyak sekali. Biasanya dapat itu kalau tabungannya banyak. Itu yang coba-coba nabung di bank konvensional 300 ribu. Antum mau cari bunganya, lebih besar potongan biayanya pada bunganya. Tapi kalau 5 miliar bisa lah. Sebulan itu antum bisa makan bunga aja, gak perlu makan buahnya. Kenyang tuh baru dengan bunga bank. Tabung 5 miliar ambil bunganya tiap bulan untuk biaya hidup, cukup. Nah, tapi masuk kubur ntar suruh makan bara batu dari neraka. Kenapa? Anda makan harta haram di dunia, maka di akhirat makan bara neraka. Ada simpanan di bank? Alhamdulillah. Kalau dapat bank, hadiah di bank itu mau terima? Kalau dikit, kalau 7 triliun mana? Terima lah, nanti kita sucikan hartanya. Kita cuci 7 kali dengan tanah, tetap aja gak bisa. Ini azab bagi dia di barzakh. Ini azab bagi dia di barzakh, alam kubur. Pada hari kiamat beserta kutukan Allah baginya. Sebagaimana dalam hadis sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, arba'atun haqqun 'alallah. 4 kelompok manusia wajib bagi Allah untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. 6. Alla yudkhilahum al-jannah. Untuk tidak memasukkan mereka dalam surga. Wala yudhikum na'imaha. Dan untuk tidak merasakan kepada mereka kenikmatan surga. Pertama, mutminul khamri. Orang yang berkekalan mabuk, berkekalan minum khamar. Kedua, akilu riba, memakan riba. 3, akilu malil yatim bighairi haq, orang memakan harta anak yatim tanpa hak. Kita ulang kembali pembahasan ini. Memakan harta anak yatim tanpa hak, bisa dalam bentuk nyata, bisa dalam bentuk yang dia tidak mengiranya. Misal, dia bangun panti asuhan, dia terima bantuan untuk anak yatim, sementara bantuan itu sebahagiannya dipergunakan untuk pengurus yatim. Nah, pengurus yatim dengan gaji yang tidak wajar, sumbangan yang besar, gaji yang tidak wajar. Dia justrunya yang hidup dari harta anak yatim. Anak yatimnya sendiri paling dapat nasi, dapat baju lebaran sekali setahun, itu pun yang kualitas 6 bulan. Kalau celananya dipakai dan 6 bulan rengkah dah pisah celananya. Itu yang dikasih. Ada juga dibuat sebagai bentuk penarik pencari harta saja anak yatim itu. Dia dirikan panti, kemudian di sana panti itu identik dengan pendidikan biasanya. Hingga disuruh anak yatim gembala ayam, gembala kambing, nanti bawa donatur situ, ngumpul anak yatim, buka bersama, suruh tampil mengaji, yang ngaji itu pun anak pondok, yang yatim, bukan anak yatim situ. Oh, salut nih, donatur dikasih sumbangan. 2 hari setelah itu kasih amplop, bubar. Lumayan nih, main ngurus anak yatim.
Nah, itu termasuk makan harta anak yatim. Pengurus panti asuhan yang memakan harta anak yatim tanpa wajar, itu pemakan harta anak yatim, enggak bakalan masuk surga. Nah, kalau mengurus anak yatim betul-betul diurus, ambil dua orang bawa ke rumah sendiri, makan apa yang ada di rumah, jangan minta sumbangan-sumbangan, kecuali kalau merasa yakin bisa mendidik mereka dan menyalurkan hak mereka seutuhnya, bukan hanya atas nama. Yang ketiga, yang keempat, al-aqli walidayh, yang durhaka kepada dua orang tua, malin, kundang, kecuali kalau mereka bertobat. Kalau tobat, insyaAllah, tobat dari riba, Allah terima tobatnya. Bagaimana cara tobat dari riba? Tinggalkan semua praktek riba. Lalu harta yang didapat, harta yang didapat kelolahlah sebaik-baiknya, kecuali yang pasti haramnya, gunakan ke fasilitas umum yang tidak ada hubungannya dengan ibadah. Bangunkan jalan, betulkan jembatan, buatkan lapangan futsal, buatkan lapangan bola untuk anak muda, buatkan pos ronda, itu yang enggak ada hubungannya ibadah secara langsung. Yang dibangunkan ke masjid, yang dikasih ke pesantren, roboh nanti pesantrennya di harta bunga riba itu. Itu cara tobat yang makan riba. Kemudian orang minum khamar, ya tinggalkan minum khamar. Harta anak yatim, tobatnya bukan tobat doang, bayar. Berapa bapak sudah makan harta anak panti? Bayar segitu, kasih sama anak yatim. Walaupun bukan kepada anak yatim yang sama, karena anak yatim itu enggak tahan lama. Anak yatim itu enggak lama tahannya, Mas. Paling sampai usia 14, itu enggak ada anak yatim lagi dah. Kasih sama anak yatim yang lain. Duraka sama orang tua, ya tau istighfar, minta maaf, tunaikan haknya. Kemudian kalau meninggal, perbaiki hubungan dengan orang-orang yang baik dengannya. Masyaallah. Wa qad warada, sungguh waris hilatihim, dari karena mencari-cari jalan mereka untuk makan riba. Nah, dari karena mencari-cari jalannya mereka untuk memakan riba. Dia buat praktik riba, dibuat metode jual beli, dibuat metode sewa ini, sewa itu, macam-macam lah. Pokoknya riba itu dia pelintir-pelintir bisa jadi syariah katanya. Maka yang punya akal mempelintir-pelintir itu, anjing satu, babi satu. Maka dirubah wujudnya jadi dua hewan itu di akhirat. Sebagaimana dirubah wujud ashabus sabati, pelanggar-pelanggar kehormatan hari Sabtu, hina tahayyalu, ketika mereka cari-cari cara, ketika mereka cari-cari jalan untuk mengeluarkan ikan-ikan yang melarang akan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, an istiyadiha yaumas sabati, dari memburunya ikan pada hari Sabtu. Bagaimana mereka cari jalan? Fahafaru laha hayyadan, mereka gali baginya ikan akan telaga-telaga. Taqa'u fiha yaumas sabti, masuk ia ikan dalamnya telaga pada hari Sabtu. Fayakhuzunaha yaumal ahadi, mereka ambil ikan itu hari Ahad. Enggak ada sabur hari Sabtu, hari Ahad kok. Cuman ikannya masuk ke telaga perangkap dia buat itu hari Sabtu. Falamma fa'alu zalika, maka tatkala mereka lakukan hal tersebut, masakhahum, merubah wujud mereka oleh Allah menjadi onyet dan babi. Wa kaza, begitu juga alladzina, orang-orang yatahayyaluna 'alal riba, mereka mencari-cari jalan untuk menghalalkan riba, bi anwa'il hiyal, dengan berbagai macam jalan, dengan berbagai macam cara.
kedok jual beli, kedok biaya administrasi. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, la yakhfa alaihi hiyalul mukhtalin, tidak tersembunyi di atasnya Allah kelicikan-kelicikan orang-orang licik. Berkata Abu Ayyub As-Sikhtiyani, yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Dia katakan, ni kami enggak buat riba wahai Allah, kami buat jual beli saja. Kama yukhadi'una sabiyya, sebagaimana mereka menipu anak-anak. Walau atawul amru ayanan, jikalau mereka melakukan urusan secara gampang, gamlang, karena ahwana alaihim, adalah hal itu mudah terhadap mereka, merasa ringan bagi mereka, kayak enggak dosa, kan jual beli kok. Ayan itu jual beli inah, maaf, ayan bukan gampang, tapi jual beli inah. Qala sallallahu alaihi wasallam, riba sab'una baban, riba itu 70 pintu. Ahwuna ahwanuha, yang paling gampangnya adalah seperti menggauli oleh laki-laki akan ibu kandungnya. Itu riba yang paling rendah dosanya, nikah sama ibu kandung sendiri. Wa inna arbar riba, dan sesungguhnya riba yang paling riba, riba yang paling parah, istitalatul rajul, mencemarkan oleh seorang laki-laki pada harga diri saudaranya yang muslim. Fasoha, maka soheh, annahu babun min a'zami abwabi riba, sesungguhnya mencemarkan kehormatan seorang muslim itu salah satu bab dari yang terbesar pintu-pintu riba. Dalkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, telah berkhutbah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa dzakara riba, beliau menyebutkan tentang riba, wa azzama sya'na, beliau membesarkan keadaannya riba. Faqala, berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ardirhamul ladzi yusibuhu ar-rajul minar riba, satu uang dirham 1000 rupiah yang mendapatkan akannya 1000 oleh seseorang dari riba, asyaddu, itu lebih parah dari 36 dosa zina dalam Islam. 36 dosa zina dalam Islam. Tirakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, riba itu sab'una huba, 70 dosa. Huba artinya dosa. Ahwanuha, yang paling rendahnya adalah qawat'ir rajul ala ummih, seperti menggauli seseorang akan ibu kandungnya. Dalam sebuah riwayat, ahwanuha, yang paling rendah dosa riba, kalladhi yungkihu ummah, yangkihu ummah, seperti orang yang menikahi ibunya sendiri. Walhu, maknanya ithmu, dosa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, az-zaidu wal mustazidu finnar, orang yang menambahkan pembayaran hutang dari yang semestinya, dan yang minta tambah di dalam neraka, yakninya orang mengambil dan orang memberi, dalam hal ini sama saja. Nas'alullahal afiyah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bihamdika, ashhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik, subhanaka rabbi izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, alhamdulillah rabbil alamin.